Polemik kenaikan uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia masih memicu protes dari mahasiswa dan juga orang tua. Bahkan beberapa kenaikan UKT mencapai 3 kali lipat dari harga awal. Meski begitu, masih ada beberapa perguruan tinggi yang memilih untuk tidak menaikkan uang kuliah tunggal. Berikut ulasannya untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.